Assalamualaikum sahabat-sahabat dan fan-fan semua. Malam tadi kami ada praktis untuk lagu yang kedua, lagu terbaru untuk single yang mungkin akan dapat didengar lah pada bulan 11 atau bulan 12 ni. Jadi sebelum tu mari kita dengar mana ke rupa bunyinya lagu yang kedua ni. Dah jadi ke belum saya pun tak tahu. Saya kira katuk saja. Dia nak bunyi-bunyilah kan. Mana rupanya, mana rupa yang keluar itulah dia ya. Kita tengok sekejap. Baru kat tempat solo je. Aduh, ingatkan ada lagu penuh kan. Tapi memanglah kan, lagu penuh tu kalau nak dengar kenal tunggu bulan 12 ni, baru boleh tengok lagu yang penuh. Tapi dua hari lepas kan, saya ada ditemu bual oleh apa ni, Awesome TV. Maksud saya kat KL hari Jumaat yang lepas, bertanyakan pasal lah, pasal ni lah May ni, masa May ni yang penyanyi lama ni masih menggunakan May. Dia pula tak ada sama dengan May, dia masih guna nama May. Mungkin nama dia tak cukup kuat kot untuk mana-mana juga dia nak pergi. Jadi saya nak bagi dengar lah apa yang saya cakap masa interview dengan Awesome TV tu ya. Mari kita tengok, kita dengar apa saya buat. Cakap je apa yang betul. Saya pun cakap mana yang betul je. Saya nak buat-buat cerita, kira-kira cerita tak boleh. Kalau cakap tu straight je, kan, baru cantik. Ini cakap belit-belit ya, lebih pada ular. Baik katuk ular dulu. Kita dengar sekejap ya. Okey. Bos mengundurkan diri daripada kumpulan Mei dan alasan masalah kesihatan. Okey. Untuk keluar pula isu bos mengundurkan hidup kita persembahan dengan menggunakan nama Mei. Okey. Kita menyebabkan Maman dan ahli-ahli kumpulan Mei tidak berpuas hati dengan tindakan itu. Boleh Abang Unaskan. Okey, assalamualaikum kepada sahabat-sahabat, fan-fan yang luar sana. Yang mana jangan kali kita apa ni dapat buat live yang macam ni. Kawan-kawan dan fan-fan yang apa ni yang baru yang sebelumnya kan. Boleh kata orang mendengar cerita-cerita yang mungkin apa ni di luar sana tak tahu kita sebenarnya ya. Tentang Musa mengambil keputusan untuk mengundurkan diri daripada Mei, kita pun tak kisah di atas alasan yang diberi itu cuma pada kesihatan dia. Sebab apa yang saya tahu, dia memang tak apa sihat. Dia nyanyi pun apa ni kata orang tak boleh nak nyanyi seperti dulu lah. Maksudnya seperti 10 tahun lepas ke apa, dia tak boleh. Mungkin dari segi kesihatan dia tu kita pun faham kan, kita pun boleh terima lah. Tetapi drastiknya yang dia buat itu, dia kenapa dia tak beritahu awal ya.
daripada tahun 2019 tu, kalau rasanya dia beritahu awal benda ni pun tak jadi hal sangat lah kan. Sebabnya kata orang kita boleh prepare kan, kita tak ada terkejut lah dengan apa ni tindakan yang dia buat kan. Tapi bila dia waktusan tu mengundurkan diri tu, kita pun terima lah atas apa ni kesihatan dia yang tak mengizinkan. Jadi tapi di sebalik itu pula kita nampak juga dia pergi show, pergi sana show, sana show, sini, okeylah tak kisahlah. Tapi bila dia telah mengundurkan diri, dia masih lagi menggunakan nama May tu ya. Jadi mana kita bukan sebenarnya kita cemburu dia ada show sana sini, kita tak kisahlah, kita tak kisah ya, rezeki masing-masing. Tetapi kadang-kadang berminat sebab sahabat kadang-kadang yang jauh-jauh ingatkan, dia pun ingatkan May ada sekali kan, ada May kat situ kan. Tapi rasanya yang terbaik lah untuk dia, dia boleh gunakan nama dia sendiri untuk keluar pergi show mana-mana, tak ada siapa marah pun kan. Tapi sebab apa dalam kumpulan ni, apa yang kami dah bincangkan, cara dia bawa menggunakan nama May tu, seperti mana yang lepas-lepas stesen TV pun keluar pun menggunakan nama May juga kan, kita pun tak tahu menahu benda tu. Tiba-tiba iklan keluar apa semua bersama kumpulan May, May-nya tak ada kan. Jadi sebenarnya May ni sebenarnya banyak yang dah tahu, May ni cuma Man Abu Yus je, iaitu kami tiga je menubuhkan May ni. Jadi Mus masuk May, ketika kita audition dia pun lulus, dia jadi penyanyi May pada awal 86 tu. Jadi sekarang ni kalau dia keluar je, dia janganlah bawa nama tu. Sebab apa? Nama tu dia kena tinggal seperti mana May sebelum ni, bukan saja dia seorang. Yanzen pernah menyanyi dengan May, Onir pun pernah menyanyi dengan May. Tapi dia orang tak bawa nama May pun, sebab dia orang tahu kan. Jadi saya harap pihak sana pun harap faham lah benda-benda yang macam ni. Okay, terima kasih.